بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدي، اللهم يا معيد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan kurniaan kepada kita semua. Di antaranya Allah panjangkan umur kita sehingga kita masuk pada tahun 2020 ini, dan kita diberi kelapangan masa untuk bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan merahmati majlis kita ini dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara umatnya yang diberkati sehingga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat hidup bersama baginda Rasulullah SAW dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, insyaallah kita akan sambung perbincangan kita tadabbur surah Al-Ankabut, yang mana pada pertemuan yang lepas kita berhenti sampai ayat 20, iaitu ayat 34, ya, iaitu sampai ayat 34, ya. Dan insyaallah kita akan mula daripada ayat 35 dan kita akan baca sampai ayat 40, ya. 35 sampai 40. Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ini dan sila tuan-tuan baca selepas saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
ila madyana akhahum syu'aiba. Faqala ya qawm i'budullaha warjul yawmal akhir. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Fakadzabu fa'akadathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Dan kepada penduduk Madian kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala pada hari akhirat,
dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerosakan. Mereka mendustakannya, yaitu Nabi Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Juga ingatlah kaum Ad dan Tsamud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Maka masing-masing mereka itu kami azab kerana dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang kami sekalian, tema yang kita angkat dalam tadabbur surah Al-Ankabut kita adalah memaknai ujian kehidupan. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, sekali lagi kita tegaskan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini semuanya adalah ujian. Baik ujian, buruk ujian. Senang ujian, susah ujian. Kaya ujian, miskin pun ujian. Kita mempunyai anak ramai ujian, tak beranak pun ujian. Ada cucu ujian, tak ada cucu pun ujian. Semua ujian. Oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, kalau memang demikian kehidupan dunia ini, apa yang perlu kita sediakan, kita lakukan sehingga kita dapat keluar daripada kehidupan dunia ini dengan jayanya? Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melalui surah Al-Ankabut ini. Allah sebenarnya dengan ujian tersebut ingin melihat bagaimana respon kita terhadap ujian-ujian tersebut. Maka dengan ujian kebaikan, nikmat, kesenangan, Allah sebenarnya ingin tahu adakah syukur kita kelihatan dalam kehidupan kita? Adakah rasa bertuah dalam hidup kita itu nampak dalam diri kita? Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah inginkan ketika nikmat kita peroleh, syukur kita. Syukur kita dengan hati yang melihat nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan mulut kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita kepada Allah dalam bentuk kita berkongsi nikmat tersebut. Nikmat itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang sekeliling kita. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, apabila Allah datangkan kepada kita ujian keburukan, ujian yang tak berapa kita suka, sebenarnya dia bukan buruk,
cuma paket saja yang tak menarik menurut mata kita. Dia sama je sebenarnya, paket yang berbeza. Satu paket cantik yang kita seronok tengok. Satu lagi paket dia tak berapa menarik, kumuh, lusuh. Ya. Orang kalau lihat tak berkenan, tak suka. Dan saudara fillah yang dikasihi sekalian, apabila melihat seperti itu, kita kena redha bahawa ini adalah salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabarkan diri kita bahawa paket ini kalau aku jaga elok-elok dan aku hadapi dengan hati yang sabar dan redha, nanti aku akan dapat paket yang cantik balik, bahkan lebih cantik daripada ini. Ini yang perlu kita ingatkan diri kita. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, melalui kisah-kisah nabi-nabi dan rasul-rasul yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ini, kita mengenal perkara-perkara yang menjadi ujian dalam kehidupan kita. Maka pada kisah Nabi Lut yang kita ceritakan sebelum ini, kita menarik kesimpulan bahwasanya ada ujian itu dalam bentuk masyarakat yang berakhlak buruk, masyarakat yang bergulimang dosa, maksiat merata, ya, sehingga tak kena penyakit yang berlaku pada kaum Nabi Lut hanyalah keluarga dia saja, keluarga dan beberapa orang daripada pengikutnya, sangat kecil jumlahnya. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, kadang-kadang kita menghadapi satu keadaan yang mana lingkungan kita akhlaknya bejat, tuan-tuan. Perangai buruk, maksiat merata dilakukan. Apa yang perlu kita lakukan pada waktu itu? Sabarkan diri kita untuk tidak terlibat dalam maksiat tersebut. Jangan sampai kita ikut pula. Kita berusaha untuk tahan diri kita, tahan nafsu kita supaya jangan terjerumus ke dalam dosa yang sama, dalam maksiat yang mereka lakukan. Kita kena jaga jarak kita. Dan kalau boleh, tuan-puan dikasih sekalian, apabila kita melihat kemungkaran tersebut, berusahalah untuk merubahnya. Walaupun kadang-kadang usaha kita itu dari segi hasil macam tak berbaloi, dari segi hasil nampak tak ada kesannya. Seperti Nabi Lut AS berdakwah bertahun-tahun lamanya, dari mudanya sampai tua, tuan-puan kasih sekalian, dari bujang ni tuan-puan sampai beranak, dia berdakwah tuan-puan, tapi yang mendengar dan mengikuti dakwah tersebut tak berapa orang. Bayangkan. Namun tuan-puan dikasih sekalian, Allah bukan melihat hasil daripada apa yang kita lakukan, tapi Allah melihat pada kita adalah usaha kita. Usaha kita yang istiqamah, yang berterusan, sedikit tapi berterusan. Ini mungkin kita hadapi dalam keluarga kita, mungkin keluarga kita yang bermasalah, perangai tak betul. Ada yang mengadu pada saya, komplain mak dia, ya, teruk. Mak dia mulut celupa, suka mengunjing, suka mengumpat, kan? Suka fitnah, suka laga-lagakan keluarga. Ada. Nak macam mana ustaz? Saya dulu waktu jahiliah ikutlah perangai mak ni, tapi dah belajar ni, insaflah sikit. Nampak itu tak betul. Nak macam mana ustaz? Dia mak saya, yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Tuan-puan dikasih sekalian, apa yang kita kena lakukan? Satu, tinggalkan apa yang dibuat oleh mak kita tu. Jangan ikut sekali. Dan tuan-puan dikasih sekalian, perlahan-lahan cuba nasihati, cuba ingatkan. Ya. Kalau tidak mampu menghentikan semuanya, paling kurang mengurangkannya. Paling kurang macam mana tuan-puan eh? Kalau dulu tuan-puan eh, dia merupakan geng dengan kita ya kan, member kan. Maka salah satunya ketika jumpa dengan kita tuan-puan, dia ceritalah banyak tuan-puan kasih sekalian. Maka apabila jumpa kita sekarang, kita cuba stop tersebut, paling kurang kurang masa jumpa kita. Kalau tak kurang di masa yang lain, tapi paling kurang kurang ketika jumpa dengan kita tuan-puan.
Maka kita usahakan tuan-tuan dikasih sekalian, usaha. Dan memang akan mendapatkan ujian dugaan macam-macam. Mungkin mak mula tak senang hati dah dengan kita, ya kan? Dia rasa kita tinggalkan. Dia rasa tak geng lagi dah, ya kan? Tuan-tuan dikasih sekalian, tapi inilah tuan-tuan sebagai pengorbanan kita dalam menegakkan kebenaran. Saudara fillah yang dikasih sekalian, walau demikian tuan-tuan kita ingatkan, jangan lupa terus berbuat baik kepada ibu bapa kita, walaupun dia orang-orang yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, ini yang perlu kita lakukan ketika menghadapi ujian maksiat yang merata tuan-tuan. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pada ujung ayat yang kita baca pada pertemuan lepas, iaitu ayat 35 yang kita baca pada awal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad tarakna minha ayatan bayyinah liqaumi yaqilun. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tanda-tanda kebesaran Allah daripada apa yang berlaku pada kaum Lut alaihi salam. Apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, iaitu tuan-tuan tengok laut mati yang ada dekat Jordan tadi, itu adalah bekas daripada perkampungan orang-orang kaum Lut alaihi salam yang sampai sekarang masih ada tuan-tuan. Masih kita lihat, walaupun sudah beribu-ribu tahun berlaku sebelum kita, tapi kelihatan sekarang kesan tersebut. Bahkan tuan-puan dikasih sekalian, kalau tuan-puan pergi lagi, tuan-puan akan tunjukkan tuan-puan bekas, iaitu mayat-mayat orang-orang Sodom ini yang sudah keras, ya kan? Jadi batu. Ya? Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahawa peristiwa ini memang pernah berlaku dahulu. Bukan rekaan, bukan cerita dongeng, tetapi adalah perkara yang real dulu berlaku. Saudara fillah yang dikasih sekalian, maka oleh itu orang yang berakal di antara yang mereka lakukan tuan-puan, ketika melihat kesan perbuatan buruk pada seseorang, maka dia ambil pelajaran dan dia tidak melakukan perbuatan itu lagi. Seorang berakal macam tu, mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku pada orang lain. Sedemikian juga tuan-puan dikasih sekalian, dalam menghadapi ujian kehidupan ini tuan-puan, kita belajar daripada orang lain. Kalau kita lihat tuan-puan perbuatan itu membawa kepada kesusahan tuan-puan, kita ambil iktibar, itu membawa kepada susahan, maka saya tak nak lakukan benda yang sama. Aku kena cari jalan yang lain. Aku kena buat perkara yang betul sehingga tidak membawa kepada kesusahan itu. Sering tuan-puan dikasih sekalian, kita melihat dalam kehidupan kita ini orang-orang yang di depan matanya ditunjukkan kesan buruk daripada satu perbuatan, tetapi dia tak mengambil iktibar tuan-puan. Kadang-kadang tuan-puan, mak ayah dia sendiri, dia nampak depan mata dia, maka macam mana keburukan yang dilakukan oleh mak ayah itu membawa kesusahan kepada mak ayah dia. Tapi tuan-puan dikasih sekalian, dia tak ambil iktibar, kesalahan yang dilakukan oleh mak ayah itu diulang balik. Jangan. Orang yang berakal tidak seperti itu. Orang yang berakal ketika melihat kesan buruk dari satu perbuatan, dia mengambil iktibar dan dia tidak melakukan itu lagi. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Cukup sekali. Bahkan kalau orang berakal lagi, tuan-puan, dia tak ingin jatuh kepada lubang yang orang lain kena. Ha. Kalau hadis tadi kata begitu, dia jatuh ke dalam lubang yang sama. Maknanya dia sendiri pernah jatuh, ya kan? Tetapi kalau boleh orang berakal tuan-tuan, ya, jangan sampai jatuh. Sebab apa? Dia dah ada pelajaran daripada sekeliling dia yang menunjukkan bahawa itu membawa kepada keburukan. Dan dia takkan melakukan. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, ambil pelajaran daripada kisah kaum Lut. Kemudian Allah mengajak kita tuan-tuan untuk mengambil iktibar, memahami
erti ujian kehidupan ini melalui kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madian ataupun kepada ke negeri Madian. Negeri Madian ini berdasarkan pendapat sejarah dia terletak dekat dengan Syria, iaitu Syria termasuk kawasan Syam, negeri Syam. Negeri Syam itu Syria, Palestin, Jordan sekarang, termasuk juga Lubnan, itu adalah Syam. Maka Nabi Syuaib alaihissalam adalah nabi yang diutus kepada kaum Madian ini. Kaum Madian ini bermasalah dalam beberapa perkara. Pertama adalah masalah dalam akidah, yaitu mereka ini menyembah satu kawasan dinamakan dengan Aikah nama dia. Aikah ini, tuan-puan dan kasih sekalian, satu kawasan di tengah padang pasir itu yang banyak pokok dia. Ada satu kawasan tersebut, ya, yang terpencil, tapi di sana macam hutan. Ada pokok yang banyak di sana. Jadi mereka ini menganggap bahawa tempat itu tempat keramat. Macam orang kita jugalah kan. Ada tempat-tempat yang keramat itu bagi dia. Sehingga ada nama dia Datuk Keramat. Ya. Tuan-puan dikasih sekalian, mereka menganggap bahawasanya kawasan tersebut boleh membawa kebaikan dan keburukan untuk mereka, boleh mendatangkan manfaat dan mudarat untuk mereka. Maka mereka akan pergi ke tempat itu apabila ingin mendapatkan kebaikan tertentu. Hajat-hajat tertentu mereka pergi ke sana dulu sebelum nak menentukan apa yang sesuai untuk mereka. Tuan-tuan dikasihi sekalian, sehingga mereka ini dikenal dengan Ashabul Aikah nama dia. Ashabul Aikah. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, Ashabul Aikah itu maksudnya adalah kaum Madian ini. Jadi mereka syirik. Masalah mereka pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kedua, apa tuan-tuan dan kasih sekalian, masalah keduanya adalah mereka curang dalam perniagaan, dalam jual beli. Ya. Mereka suka mengurangkan timbangan kalau menimbang untuk orang lain. Akan tetapi apabila dia membeli daripada orang, maka dia akan minta orang tersebut agar menyempurnakan timbangan. Tapi dia sendiri curang, dia menipu dalam timbangan. Jadi tuan-puan dikasih sekalian, mereka melakukan kejahatan ekonomi. Saudara fillah yang dikasih sekalian, kalau kaum apa sebelum ni, kaum Lut, kejahatan mereka adalah maksiat dalam kehidupan harian. Ya. Maka kaum Nabi Syuaib alaihi salam, kejahatan mereka pada apa? Pada kegiatan ekonomi. Mereka menipu, curang. Kesan daripada itu bagaimana tuan-puan dan kasih sekalian? Mereka saling tuduh-menuduh, buruk sangka. Jelaslah kan tuan-puan dan kasih sekalian,
ketika kita pergi kepada seseorang, kita nak membeli sesuatu, maka kita risau, dia takut tipu aku nanti ni. Ya. Dia mungkin ada kurangkan sesuatu ni. Jadi muncul kecurigaan di antara sesama mereka. Dan saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini menyebabkan suasana tidak nyaman di antara mereka. Ia menyebabkan mereka itu saling mencurigai sesama mereka, sehingga tidak sihat keadaan mereka pada waktu itu. Sudahlah mereka syirik menyembah selain Allah, dan mereka juga apa? Melakukan perbuatan curang ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kepada mereka inilah Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib ini menurut riwayat tuan-tuan masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ulama berkata bahwasanya nabi-nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim mesti ada susur galuhnya berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Syuaib inilah di antaranya. Dan saudara fillah yang dikasihi sekalian, Nabi Syuaib alaihissalam mempunyai berapa orang anak? Siapa tahu? Ada 2 orang anak perempuan. Yang salah seorangnya nanti menjadi istri kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikenal anak perempuannya tersebut yaitu Safura nama dia, ya. Jadi istri Nabi Musa alaihissalam adalah anak kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi menantu Nabi Syuaib adalah Nabi Musa alaihissalam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, inilah ujian yang dihadapi oleh Nabi Syuaib. Ujiannya adalah kaum yang menyembah selain Allah, dan juga apa? Ujiannya kaumnya yang berinteraksi dalam muamalah dengan interaksi yang buruk. Hubungan sesama mereka buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat kita 36 surah Al-Ankabut, wa ila madyana akhahum syu'aiba, kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka yaitu Syu'aib. Menunjukkan Nabi Syuaib ini, tuan-tuan dikasih sekalian, dari kaum Madian itu sendiri. Dari kaum Madian itu sendiri. Saudara fillah yang dikasih sekalian, apa masalah mereka? Faqala ya qawmi abudullah. Masalah mereka pertama tadi apa? Syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Syuaib untuk membetulkan akidah mereka. Maka Nabi Syuaib berkata kepada mereka, sembahlah Allah saja. Tinggalkanlah aikah. Sesungguhnya aikah tersebut tidak mendatangkan manfaat dan tidak juga menghilangkan mudarat daripada kamu. Manfaat mudarat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan mereka. Oleh itu saudara fillah yang dikasih sekalian, masalah orang dengan Allah, tuan-tuan dikasih sekalian, adalah bukan bab menyembah saja, tapi kadang-kadang keyakinan mendatangkan manfaat mudarat ini yang banyak salah. Kita kadang-kadang menganggap bahwasanya ini yang mendatangkan manfaat, ini yang menghindarkan mudarat, ya. Dan kita berpegang itu sehingga kita lupa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita orang Islam, tuan-tuan dan kasih sekalian, diingatkan ketika berubat, ubat itu memang boleh menyembuhkan. Contoh lah kan. Tetapi penyebab utama kesembuhan bukan ubat itu, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatkan itu. Apabila kita berkeyakinan bahawa ubat itu yang betul-betul menyembuhkan kita, ini kita syirikkan. Hati-hati ya. Kita selalu letakkan dalam keyakinan kita bahawa yang betul-betul menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pernah mengingatkan Nabi Musa dalam sebuah riwayat. Nabi Musa alaihi salam sakit perut ubat. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku sakit perut, tunjukkanlah kepadaku ubat yang boleh menyembuhkan sakit aku ni." Maka Allah kata, "Wahai Musa, engkau pergi ke pokok itu, engkau ambil daunnya, kemudian kau gunakanlah, kau rebuslah pokok tersebut, kau makan dan kau minum. Sembuh sakit dia tuan-tuan kesian." Alhamdulillah. Dan tuan-tuan kasih sekalian, tak berapa lama lepas tu datang lagi sakit perut dia. Maka dia terus saja pergi ke pokok tadi itu, dia ambil daun dia, lalu dia buat seperti mana yang dia buat sebelum ini. Ya. Tapi tuan-tuan kasih sekalian, habis minum tersebut tak sembuh-sembuh, sakit perut dia tak berkurang. Maka lepas tu dia mengadu kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku sakit perut dan aku dah ambil dah daunnya seperti mana engkau perintahkan hari tersebut, tapi tak sembuh-sembuh juga. Kenapa ya Allah?" Nah, ingat tu puan dan kasih sekalian, Allah kepada Nabi dan Rasul dia sangat strict tau. Dia sangat strict. Apa kata Allah kepada Musa, "Wahai Musa, waktu kau sakit pertama kali, engkau mengadu ke aku dahulu, baru engkau ambil ubat. Dan sekarang engkau sakit, kau ambil ubat dahulu, baru mengadu ke aku." So poin dekat sana tuan-tuan dan kasih sekalian, Nabi Musa dididik untuk berhubung dengan Allah dahulu sebelum berhubung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah dahulu sebelum bergantung dengan makhluk. Tahu tak tuan-tuan dan kasih sekalian, apa pendapat ulama tentang kenapa Nabi Yusuf alaihissalam terkurung dalam penjara lama? Ya. Ulama kata tuan-tuan dan kasih sekalian, sebab Nabi Yusuf ketika mentakwil mimpi dua orang sahabatnya, yang satu, "Nanti kamu akan menuangkan minuman kepada raja," kan? "Dan satu lagi, kamu nanti akan mati di tiang salib," kata. "Maka aku mohonkan kau yang hidup nanti, tolonglah sebut-sebut namaku di hadapan raja nanti." So, tuan-tuan dikasih sekalian, apa berlaku? Kawan yang hidupnya macam mana? Lupa. Kata ulama tuan-tuan, kenapa dia lupa tuan-tuan kata? Sebab Allah nak didik Nabi Yusuf supaya jangan bergantung pada orang. Maka Allah bagi lelaki itu lupa. Allah jadikan lelaki itu lupa, lupa langsung. Lupa langsung. Sehinggalah Allah munculkan mimpi pada raja, baru dia teringat, "Eh, Yusuf kan ada," dia kata. Ha, ni.
Ini cara Allah nak didik nabi-nabi tu, tuan. Supaya jangan bergantung dengan makhluk. Dan sebenarnya dalam kehidupan harian kita, kita akan hadapi hal yang sama kadang-kadang. Semua kita tak ada, tak perasan, tak sampailah turun wahyu. Eh, kau salah tahu. Ya? Tapi sebenarnya ada. Dalam banyak hal dalam kehidupan kita, kita terlalu bergantung kepada orang, kepada sesuatu. Kadang-kadang membuat sesuatu tersebut tak berkesan apa-apa. Sehingga kita, aku dia ni tak guna langsung. Kan? Padahal dulu bukan main banyak guna dia, kan? Dulu bukan main orang tu tolong kita. Ya? Tetapi tuan-tuan, sampai satu masa ketika kita bergantung sangat, berharap sangat dia tolong kita, orang tu tak tolong kita. Geram tak tuan-tuan? Masa aku tak perlukan dia tolong aku. Tapi masa aku betul-betul perlukan dia, dia tak nak tolong aku. Sebenarnya Allah sedang membetulkan dan memperingatkan kita. Maka sering dalam kehidupan, betul tak tuan-tuan? Eh? Cari benda tuan-tuan lagi sekalian. Masa kita tak perlu, macam banyak je bersepah kat muka kita, kat depan kita. Betul tak tuan-tuan? Tapi masa kita perlukan dia, tak nampak pula. Geram betul. Betul tak tuan-tuan? Apa sebab tuan-tuan? Sebab ketika mencari itu, kita bergantung langsung. Eh, aku rasa dapat jumpa. Aku boleh tahu tempat dia ni. Kat mana dia? Kita bergantung pada diri kita, tuan-tuan. Dan ingat tuan-tuan dikasihkan, Allah sebenarnya nak mengajar kita, membersihkan tauhid kita, supaya hanya bergantung betul-betul ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa yang mendatangkan manfaat, mudarat hanya Allah saja. Tapi kita kadang-kadang tak perasan. Maka apabila kita membuat sesuatu, tuan-tuan dan saya, selalulah terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Paling kurang sebut bismillah. Jangan lupa. Ya? Dalam apapun juga, ingat Allah dahulu. Minta ke Allah, ya Allah, tunjukkan aku kat mana kunci aku. Ya Allah, aku nak pergi ni, nak belanja. Pemudahkanlah, ya Allah. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama apa? Paling kurang bismillahirrahmanirrahim. Sebab bi tersebut tuan-tuan, ba isti'anah. Ba menunjukkan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Apa maksudnya aku minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bacalah bismillah. Hadis Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwasanya setiap amalan yang baik tidak bermula dengan bismillah, maka dia terputus. Ya. Terputus maksudnya adalah tak sampai kepada Allah. Terputus nanti menyebabkan ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah tak tolong kita sebab tak sampai kepada dia. Tapi apabila kita kaitkan dengan Allah dahulu, insya-Allah Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, Allah akan tunjukkan kepada kita yang sebenarnya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi kaum Madian ini meyakini yang bahawa boleh mendatangkan manfaat mudarat adalah apabila mereka berkhidmat kepada Aikah tadi tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan mereka, "U'budullah." Sembahlah Allah, dalam arti kata salah satu bentuk penyembahan kamu adalah meyakini bahawa manfaat mudarat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kedua ataupun masalah kedua yang dilakukan oleh kaum Madian apa dia tadi? Kejahatan ekonomi. Tahu tak tuan-tuan, huara kita di dunia ni, ini sebabkan penjahat-penjahat ekonomi ni tahu. Perang di sana sini tuan-tuan, siapa punca dia ni tuan-tuan? Ini penjahat-penjahat ekonomi ni tu. Kenapa diorang nak perang tuan-tuan? Supaya dengan perang tersebut mereka mengaut keuntungan yang banyak. Yang
mengeluarkan senjata, maka dengan perang tersebut boleh menjual senjata mereka. Yang cari minyak, tuan-puan dan hadirin sekalian, dia tahu bahawa minyak ini mahal, berharga bagi manusia, tuan-puan. Maka dia ciptakan perang supaya huru-hara, dia curi minyak, dia ambil minyak dari negeri-negeri yang mengeluarkan minyak. Tuan-puan nampak mereka ini yang berperang. Mana kawasan-kawasan yang produktif, tuan-puan, yang kaya dengan hasil sesuatu, mereka akan ciptakan suasana yang tidak kondusif, suasana yang tidak tenteram, supaya apa? Mereka mudah untuk mencuri. Ya, kat Indonesia, tuan-puan, Papua New Guinea, ya, atau Papua, Papua Barat namanya kat Indonesia. Di sana kawasan tambang emas, tuan-puan. Ya, lombong emas besar kat sana. Kaya raya, tuan-puan. Tetapi tuan-puan dan kasih sekalian, mereka ciptakan suasana yang menyebabkan tak tenteram. Disokong orang-orang yang tak memisahkan diri daripada kerajaan Indonesia kemarin. Dibagi senjata sehingga ditembak siapa yang datang sana. Lalu yang ada dalam lombong tersebut macam mana? Dia curi, tuan-puan, dia ambil. Kerajaan tak boleh kawal. Dahulu, tuan-puan dikasih sekalian, di Aceh pun macam tu juga. Aceh adalah kawasan yang banyak gas minyak, kaya dengan gas minyak. Berperang 20 tahun. Sekarang ketika dah damai, saya tengok, tuan-puan, Aceh jauh berbeza sekarang. Mereka menikmati kekayaan tersebut dan mereka mulai membangun. Cantik dah Aceh. Siapa dah pergi Aceh, tuan-puan? Cantik dah. Jauh beza dah daripada sebelum perang. Apa sebab, tuan-puan? Sebab ketika keamanan sudah ada, maka kesejahteraan akan datang. Maka orang-orang yang yang loba, tamak ini sangat suka orang bergaduh. Dahulu orang Yahudi di Madinah, tuan-puan, sengaja menciptakan pergaduhan antara dua kaum Arab, iaitu Aus dan Khazraj. Yang buat pergi bergaduh. Yang satu sokong kaum Aus dan satu sokong Khazraj. Ketika dua-dua ni Yahudi tahu. Dia ada sekutu dia. Jadi bagaimana mereka buat? Mereka laga-lagakan dua ini sehingga mereka memimpin ekonomi di Madinah pada waktu itu. Tuan-tuan, puan-puan dikasih sekalian, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai kaum muslimin. Hantu raya ekonomi yang gila kekayaan, tuan-puan dan hadirin, mereka menginginkan kita bergaduh, kita berpecah belah, kita tidak aman tenteram. Supaya apa? Mereka mengaut keuntungan, mereka mengaut kekayaan. Saya ingatkan, tuan-puan kasih sekalian, jangan kita bergaduh. Jangan terpancing oleh propaganda mereka sehingga kita lupa persaudaraan di antara kita, tuan-puan. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Allah mengingatkan kita melalui kisah Nabi Shu'aib dan kaumnya ini supaya sabar dalam menghadapi penjahat-penjahat ekonomi. Penjahat-penjahat ekonomi yang mencuri harta kekayaan manusia dengan secara batil, ini dia curi. Hati-hati, tuan-puan. Sabar. Maka di antara yang sabar perlu kita terapkan dalam hal ekonomi, tuan-puan, sabar dalam menghadapi riba. Saya ingatkan, kalau tuan-puan boleh hindarkan riba, tuan-puan hindarkan.
Kalau tak perlu rasanya, tak payah bertransaksi dengan riba. Jauhkan diri kita. Sebab riba ini kejahatan ekonomi. Carilah sumber-sumber lain yang tidak membabitkan riba. InsyaAllah kalau tuan-tuan ikhlas mencari yang halal, Allah akan mudahkan mendapatkannya. Kalau tuan-tuan berusaha dalam diri tuan-tuan menghindarkan yang haram, Allah akan bantu tuan-tuan untuk menghindarkan yang haram. Saudara fillah yang dikasih sekalian, kunci untuk selamat daripada kejahatan ekonomi ini ditunjukkan oleh Allah pada ayat 36 surah Al-Ankabut itu. Warjul yaumal akhir, haraplah pahala akhirat. Arti kata fikir akhirat. Orang yang tamak haloba, penjahat-penjahat ekonomi lempuan, orang-orang yang tak fikir akhirat. Orang-orang yang memang kepala otak mereka dunia saja cuma. Keuntungan dunia, kekayaan dunia. Sehingga mereka tak mempedulikan halal haram lempuan. Tidak mempedulikan lempuan kebaikan, keburukan. Ya, manfaat mudarat yang boleh didatangkan daripada perbuatan ini, ini merosakkan masyarakat, ini merosakkan alam, tak dipikir. Tapi dipikir macam mana? Untung, 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 untung saja. Asalkan untung, mereka tak kisah. Ini bahaya ni tuan-tuan. Dan ingat tuan-tuan, setiap zaman, setiap masa ada manusia-manusia seperti ini. Dan umat akhir zaman kita ini tuan-tuan, kita paling banyak jumpa ni nanti. Maka hadapi ujian ini dengan sabar, dalam arti kata jangan terbabit pula. Jangan menjadi pelaku-pelaku kejahatan ekonomi itu buat. Sebagaimana tuan-tuan tahu, ditambah lagi sekarang ini dengan zaman apa itu, scammer istilahnya. Ha. Ini penjahat ekonomi satu lagi ni. Ya. Yeah. Dia buat tuan-tuan dikasih sekalian, apa namanya, institusi pelaburan. Memang lebur habis duit kita saja. Tak balik-balik dah. Ya. Hati-hati ni. Ini penjahat-penjahat ekonomi tuan-tuan. Yang merosakkan kehidupan manusia. Oleh itu Allah kata tuan-tuan dikasih sekalian, kejahatan ini menyebabkan kerosakan. Maka ujung ayat tersebut Allah kata, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu pergi merata dunia, penyakit kamu jahat ekonomi ini kamu bawa. Perangai buruk kamu ni yang membawa kerosakan pada masyarakat ini kamu lakukan. Ya, jangan, kata Allah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan orang takut akhirat, tuan-tuan dia fikir-fikir banyak dulu. Takut apabila ini dibawa sampai ke akhirat. Sebab apa yang kita buat hari ini tuan-tuan, itu yang akan kita tuai di akhirat nanti, betul tak? Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai. Mati kita, sedangkan perbuatan kita masih berjalan lagi. Sistem yang kita buat diikuti oleh orang pula tu, lagilah berganda keburukan yang akan kita dapatkan. Akan bersihkan diri kita tuan-tuan kasihan. Jangan. Tuan-tuan perempuan kasih sekalian, jauhkan daripada menipu. Ya? Nipu kawan sendiri. Ini yang kadang-kadang saya sedih. Ya? Ada orang pergi masjid juga tuan-tuan, tapi masjid untuk menipu pakcik-pakcik yang lurus bendul ni. Makcik-makcik yang baik-baik ni ha. Ya, betul. Saya jumpa, saya dapatkan aduan-aduan tuan-tuan dikasih sekalian. Orang yang pergi masjid yang menipu tu. Yang dia tipu siapa? Orang masjid juga. Sian, tuan-tuan.
Ini orang tak takut akhirat. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku-pelaku ini, perbuatan-perbuatan yang tuan. Perangai-perangai ini hindarkan. Tuan-tuan dan kasih sekalian, mulalah kita mengamalkan tuan-tuan dan kasih sekalian gaya hidup ekonomi Islam, terutama sama kita ni. Gara-gara segelintir orang ni tuan-tuan, kita tak percaya kat orang masjid tau. Alah, orang masjid ni lebih kurang je. Kalau bab duit, dia rembat juga. Nak dengar tak tuan-tuan kesilian? Nah, memang ujian kita paling besar nanti tuan-tuan ketika dah berhadapan dengan duit tuan-tuan. Kalau dah berkaitan dengan duit tuan-tuan, orang boleh lagi nampak baiknya tuan-tuan ketika dalam bab makan, minum, ya kan? Ha, jalan-jalan. Tapi ketika diamanahkan duit tuan-tuan, habislah. Hati-hati. Maka ujian kita umat Nabi Muhammad ini diingatkan melalui kisah Nabi Syuaib ini adalah itu ujian dalam menguruskan ekonomi. Ya? Menguruskan harta. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kalau kita rasa memang tak boleh pegang tuan-tuan kasih sekalian, baik kita mengaku awal-awal, minta maaflah. Saya kalau bab duit ini memang putih mata saya. So lebih baik tuan-tuan tak bagi kat saya. Saya takut saya tak sabar, kan? Mengaku je lah, kan? Nah, kalau nak bagi duit, bagi je terus kat saya makan dulu. Ya? Tuan-tuan kasih sekalian, memang ini menjadi punca kerosakan lain tuan-tuan dalam kehidupan kita apabila ada hal seperti ini. Bayangkan tuan-tuan, nanti kita tak percaya dah satu sama lain. Tak percaya kawan. Ya. Tak percaya jemaah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab penipuan ini. Ketidakjujuran ini tuan-tuan. Jujur sangat penting dalam kehidupan kita ini tuan-tuan. Cakap betul-betul. Saya memang perlu duit. Duit ni bukan untuk sedekah, tapi duit untuk saya makan sebenarnya. Sebab saya tak makan lagi. Agak-agak tuan-tuan, yang orang bagi tak tuan-tuan? Orang bagi juga. Tapi jelas untuk ni ha. Ya. Tapi jangan pula tuan-tuan minta. Saya sebenarnya nak memperbarui rumah saya, kan? Langsi dah lama, boleh tak saya minta duit? Nak tukar baru. Tuan-tuan, puan-puan, kata sekalian, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan ini. Kita berlindung kepada Allah daripada ujian ini. Kalau sekiranya orang-orang amanahkan kepada kita, saya terutama tuan-puan, saya sangat takut sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang, ustaz, ini sumbangan saya, ya. Ha, ini ya. Kadang-kadang tak jelas untuk apa, ya kan? Takut termakan. Takut terpakai. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Saya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terbabit dalam hal-hal ini. Saudara fillah dikasihi sekalian. Maka diperingatkan oleh Nabi Syuaib tentang tiga perkara. Wa'budullaha. Sembahlah Allah. Maknanya betulkan akidah kamu. Warjul yaumal akhir. Harapkan pahala akhirat. Sebab dengan ini kamu akan betulkan juga perbuatan kamu. Perbuatan buruk akan menyebabkan kamu susah di akhirat nanti. Maka betulkan perbuatan kamu. Wala ta'taw fil ardi mufsidin. Jangan buat kerosakan. Jangan buat penipuan yang nanti menyebabkan masyarakat rosak. Orang-orang hilang kepercayaan, orang-orang hilang keyakinan. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan kasih sekalian, terus terang memang gara-gara sebahagian orang tuan-tuan, orang tembak semua ustaz, ustaz cari keuntungan dunia. Ketika ada ustaz yang betul-betul tuan-tuan perlu untuk
kebajikan, orang jadi risau. Betul ke ustaz ni? Siapa dia ni? Ya. Jadi contoh perempuan yang kasihkan, rosak jadi dia. Contoh tadi perempuan yang kasihkan, Puan Noridah, cerita tentang Ustaz Halim dekat Sabah, yang berjuang di sana menyampaikan agama Allah ini, mendirikan pusat-pusat untuk dakwah. Usaha yang baik, dan saya pernah berjumpa beliau di Sabah dahulu. Dan memang Puan Negasikan hamba Allah yang mengorbankan dirinya untuk dakwah. Ya? Dia bersama isterinya. Saya buat program dahulu, ada kalau tak silap saya, tafsir harfiah Al-Quran dekat Masjid Negeri Sabah. Dia bawa, dia kumpul orang. Dia tak dapat apa-apa tuan-puan. Tetapi Masya Allah, ya? Dia usaha. Jadi tuan-puan dikasih sekalian, orang-orang yang ikhlas seperti ini, kadang-kadang gara-gara sebahagian dan segelintir orang, mereka kena impact negatif. Ya? Usaha-usaha mereka terbengkalai sebab orang curiga, betul ke dia buat ni? Ada ramai orang yang betul-betul buat tuan-puan, dan ada orang yang mempergunakan itu. Ini yang kita ingatkan diri kita tuan-puan, kita jangan sampai sebahagian daripada itu. Wa'ayyadubillah minzah yang tadi. Saudara fillah yang kasih sekalian, ketika didakwahi oleh Nabi Syu'aib kaumnya ini, apa yang berlaku tuan-puan yang kasih sekalian? Ternyata kaumnya itu ingkar. Kaumnya tersebut tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakadzabu, mereka mendustakan Nabi Syuaib. Fa akhadathumur rajfah, lalu mereka ditimpakan gempa. Ya. Dalam riwayat lain tuan-tuan dikatakan bahwasanya kepada kaum Madian ini Allah datangkan azab, itu datangkan azab yang mana berlaku kering, berlaku tuan-tuan dan kasih sekalian, hawa kering, bukan tak hujan, bukan, tapi hawa atau udara kering yang menyebabkan tuan-tuan bibir mereka, kemudian tekak mereka sentiasa dahaga, nak minum. Jadi pada waktu itu tuan-puan dan kasih sekalian, datanglah ketika mereka dahaga yang sangat tersebut, datang dari jauh tuan-puan awan hitam. Awan hitam itu biasanya menunjukkan hujan. Maka mereka seronok karena kering tersebut, rasa dahaga tersebut dengan datang air hujan tersebut, berharap mereka dapatkan air hujan tersebut. Tapi tuan-puan dan kasih sekalian, awan hitam itu datang kepada mereka dekat, dan kemudian mereka juga berkejar ke awan tersebut. Ternyata makin dekat awan tersebut tuan-puan, ternyata awan itu mendatangkan petir yang begitu kuat, menyambar mereka, mati mereka bergelimpangan. Dalam masa yang sama ketika petir tersebut datang, bergoncang bumi ini, mereka hoyong ayam dan jatuhlah mereka semua, kecuali orang-orang beriman pada waktu itu, orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib alaihissalam. Majoriti mereka ketika itu jatuh bergelimpangan mati. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ya. Bagaimana? Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Mereka jatuh, mati semua, bergelimpangan. Ini kesan daripada apa sebenarnya? Kalau orang lain melihat, ia adalah kesan daripada bencana alam. Ya? Orang biasa hanya akan berkata, ini adalah bencana alam. Tuan-tuan, puan-puan yang kasih sekalian, tidak berlaku satu perkara di muka bumi ini melainkan Allah yang hantar, Allah yang jadikan. Untuk apa? Untuk
peringatan, ya, untuk peringatan kepada kita semua bahwa peristiwa tersebut mengajak kita insaf bahwa kita manusia ini tak ada apa-apanya. Kita ini adalah makhluk lemah yang perlukan pertolongan Allah, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakanlah saudara fillah yang kasih sekalian sentiasa menggantungkan harapan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung pada diri kita sendiri. Saudara fillah yang kasih sekalian, maka Allah binasakan kaum Nabi Syuaib ini kecuali orang-orang yang beriman. Maka Nabi Musa alaihissalam sampai di Madian, ketika itu kaum yang kafir ini sudah mati. Peristiwa kehancuran kaum Madian ini telah berlalu. Nabi Musa sampai ketika itu, Nabi Syuaib dah tua dah, tak kuat lagi untuk bekerja. Sehingga anak-anak perempuan dia lah yang bekerja. Nabi Syuaib mempunyai binatang ternak, kambing-kambing, dan untuk memberi minum kambing tersebut perlu dibawa ke satu perigi, satu sumber air yang ada di Madian tersebut. Maka ketika hendak memberi air itulah Nabi Musa sampai di Madian. Dilihat orang ramai memberi minum kepada kambing-kambing mereka, binatang-binatang ternak mereka. Dari jauh nampak ada dua orang perempuan tak berani mendekat ke tempat air tersebut. Mereka tunggu. Maka Nabi Musa melihat mereka dah tunggu lama datang kepadanya. Kenapa kamu tak ambil air? Maka Nabi Syuaib ajar anaknya supaya jangan ikhtilat. Ikhtilatnya apa? Ikhtilatnya apa? Campur baur laki-laki perempuan. Maknanya perempuan menjaga batasan laki-laki perempuan ni dah ada zaman Nabi Syuaib lagi dah. Maka ayah kami ajar, biarlah lambat asalkan kami tak terbabit, tak bercampur baur dengan laki-laki perempuan. Eh? Ini mengingatkan kita, kadang-kadang tuan-tuan dan kasih sekalian, demi habuan dunia, kadang-kadang kita tak risaukan ikhtilat tadi tu. Nampak orang ambil kan, kita pun ambil. Oh, makcik, sabar makcik, sabar makcik. Tak boleh ustaz, saya pun kena dapat. Tuan-tuan, puan-puan dan kasih sekalian, ya, jangan takut. Kalau memang rezeki kita, pasti akan dah dapat. Ada orang yang tak faham ni tuan-tuan, maka mereka risau. Kami nak juga, nak sekarang, nak sekarang. Sifat sabar dalam rezeki ini ada pada Nabi Muhammad juga tuan-tuan. Nabi Muhammad ketika duduk bersama dengan iaitu Abu Talib, bapa saudaranya. Bapa saudaranya Abu Talib ni tuan-tuan bukan orang kaya. Dia tak berapa kaya, dia hanya cukup-cukup makan dia. Dalam masa yang sama ramai anak. Nabi Muhammad alaihissalam duduk dengan dia. Apabila Abu Talib membawa makanan tuan-tuan dan kawan sekalian, maka dibagi ke anak-anak dia tersebut. Masa anak-anak dia tu makan semua, Nabi Muhammad alaihissalam pada waktu itu tengok je. Ya. Nabi tak ikut berebut makanan. Dia biar dulu sepupu-sepupu dia tu makan, kalau ada lebih dia makan. Hal ini puasan Abu Talib. Muhammad ni asyik tak dapat makan dengan dia. Ya, sebab dia memang bukan jenis berebut makan. Ya. Maka akhir
Artinya apa? Abu Talib sebelum dia bagi ke anak-anaknya, dia bagi dulu kepada Nabi Muhammad. Muhammad ni untuk awak. Jadi tuan-puan dikasih sekalian, berebut ini bukan sifat orang beriman. Sabar, kita tengok nanti. Kenapa tuan-puan saya nak ingatkan ni? Sebab ini berlaku pada orang Islam tau. Banyak orang Islam tak sabar sehingga potong queue. Ya? Yeah? Emergency. Lailah emergency kan. Ini bukan emergency pun kan. Kena sabar tuan-puan kesilan. So, sabar menunggu ini nanti ada baik dia. Maka kepada Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan empat saudara bagi dia dulu. Kepada anak Nabi Syuaib, Allah hantar Musa. Sehingga Musa pada waktu itu, tuan-tuan dan sekalian, tolong mereka bekerja dengannya. Bukannya setakat tu akhirnya kahwin dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam. Oleh itu, sabar dalam sesuatu pasti akan membuahkan hasil yang indah. Oleh itu, saudara-saudara yang kasih sekalian, setakat itu dulu perbincangan kita. Pada pagi ini, kita berhenti pada ayat 37 surah Al-Ankabut. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri kepada Allah semuanya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Sebelum kita tutup doakan sekalian, kita ada hajat untuk minta doakan anak ke cucu. Saya tak tahu ni salah cucu daripada salah seorang jemaah kita yang sudah dipastikan kena kanser otak. Padahal masih muda lagi. Umur berapa tadi? 14 tahun insya-Allah ya. Pertama kita doakan semoga keluarga sabar dan tabah dalam menghadapi ujian ini. Dan kita doakan juga semoga adik ini kuat ya, dan boleh sembuh ya. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses perubatan beliau ya. Dan untuk itu syaiullahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد العالمين وحمد الشاكرين. حمد يوافي العمر ويكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. يا الله يا تهان كامي فسموه كامي يكين يا الله سكالي datang daripadamu ya Allah, dan segala urusan itu akan kembali kepadamu ya Allah. Oleh itu ya Allah, kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Kami hanya mampu berusaha dan berikhtiar ya Allah. Maka oleh itu ya Allah, sempurnakan usaha dan ikhtiar kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya di antara kami ada yang susah ya Allah, maka Engkau senangkan dan mudahkan ya Allah. Ya Allah, di antara mereka kami ini ya Allah ada yang kesempitan ya Allah, Engkau lapangkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semuanya di antara kami ini ya Allah ada yang sakit ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semuanya di antara kami ada yang berhutang ya Allah, maka Engkau langsaikanlah hutang-hutang itu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya di antara kami ada yang berdosa ya Allah, maka Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
Allah ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya di antara kami ada yang berhajat. Hajat kami ini sungguh banyak ya Allah. Kalau kami sebutkan satu persatu ya Allah, sesungguhnya tidak mampu lidah kami itu menyebutkan ya Allah. Tapi Engkau mengetahui isi hati kami ya Allah, apa yang terbesit daripada hati kami ya Allah, sekiranya baik ya Allah. Kami niatkan untuk kebaikan ya Allah, Engkau sempurnakanlah ya Allah hajat kami itu. Engkau mudahkanlah kami untuk mencapainya ya Allah. Engkau bantulah kami untuk meraihnya ya Allah. Ya Allah, sekiranya hajat itu baik untuk dunia kami, baik untuk akhirat kami, baik untuk kesudahan kami. Ya Allah, ya Akraman Akrami, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada yang bodoh di antara kami, mereka Engkau pandaikan ya Allah. Tiada yang buruk akhlak kami ya Allah, mereka Engkau indahkan akhlak kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Engkaulah Tuhan yang maha penyayang ya Allah. Allahumma antar rahman, Allahumma antar rahim, anta arhamur rahimin, anta arhamur rahimin, anta al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, fa'fu 'anna wa 'an walidina, 'an jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aktim lana min husnil khatimah, wa la taktim 'alaina min syirril khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa 'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil 'ilm, wa barakatan fil rizq, وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هاون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا اختم لنا من حسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله